Kalbe Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokop, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Kijara, Purwan Ningsih sebagai Bukarti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, Iwan Dahlan sebagai Lugina, M. Adang sebagai Suro, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, dan Komaria sebagai Mbok Tua. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-8. Pada babak terdahulu diceritakan, Suro temannya Mantili yang menyamar sebagai Den Suro Rabin, seorang pelancong yang kaya raya, telah tiba di penginapan Hegar, yang segera disambut dengan hangat oleh Bukarti. Selanjutnya, Mantili melaporkan hal tersebut kepada Brahma. Kemudian, baik Brahma dan Bukarti serta Ki Jara akan menunggu perkembangan selanjutnya. Sementara itu, Lugina yang membawa pesan Bukarti untuk Den Ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa, telah tiba pula di desa Kalike. Kemudian menemui Den Ayu tersebut di rumah orang tuanya. Benarkah kau temannya Bukarti? Benar, Den Ayu. Nama saya Lugina. Bukarti berpesan apa kepadamu? Selain pesan lisan, juga ada pesan tulisan. Coba pesan lisan dulu. Bukarti berpesan. Iya. Jangan terkejut bila mana ada orang keraton yang datang. Bukan suami Den Ayu, melainkan seorang petugas. Bahkan kemungkinan besar Mantili sendiri yang akan datang. Hah? Mantili? Ya. Begini, Den Ayu. Iya. Tempo hari ketika Bukarti sehabis mengunjungi Den Ayu, berpapasan dengan Mantili, entah karena secara kebetulan kepergok atau memang sengaja, artinya Mantili memata-matai Bukarti, dan semua itu belum jelas bagi kami. Lalu? Demi untuk menjaga segala kemungkinan bila mana ada orang dari keraton datang sini, harap Den Ayu mengatakan bahwa Bukarti memang suka berkunjung ke rumah Den Ayu, sebab punya saudara ipar yaitu Mbok Tuain. Begini, Mbok. Waktu Bukarti kepergok oleh Mantili, Bukarti sangat gugup dan ketakutan,
jadi asal bicara. Yang dikatakannya habis mengunjungi saudara iparnya yang bekerja di rumah Tumenggung Aji Santa, yaitu Kombo. Waduh, kok sembarangan begitu? Aku bukan saudaranya Bukarti. Memang bukan. Tapi kami semua berharap agar Mpo mengaku begitu. Artinya, kalau ada yang bertanya apakah kau saudara Ibu Karti, ya kan saja. Aduh, bagaimana ya? Alah, apa susahnya Mpo? Mengakui saudara ipar Bu Karti kan tidak apa-apa, malah untung. Iya, 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 terserah Den Ayu. Terima kasih Mpo. Lalu pesan tertulisnya apa Lugina? Ini suratnya Den Ayu. Den Ayu yang terhormat, bersama ini saya mengutus teman saya, Lugina. Maksudnya tak lain dan tak bukan ialah supaya Den Ayu jangan kembali ke keraton sebelum dijemput oleh suami Den Ayu sendiri. Semua itu untuk berhasilnya apa yang Den Ayu inginkan. Demikian surat saya ini. Semoga Den Ayu memperoleh kebahagiaan. Rampes, Bu Karti. Bagaimana menurutmu, Bo? Iya, saya setuju dengan anjuran Bu Karti itu. Den Ayu tidak usah kembali ke kota kalau tidak dijemput oleh suami Den Ayu. Kalau suamiku tidak menjemput aku, berarti dia memang sudah masa bodoh kepada aku. Nah, untuk apa aku bercokol di sini? Seperti yang Den Ayu sendiri katakan, kalau dalam waktu 5 hari Kanjeng Tumenggung tidak datang, maka Den Ayu mengambil kesimpulan bahwa Kanjeng Tumenggung sudah masa bodoh terhadap Den Ayu. Tapi jangan lantas terburu-buru untuk mengambil keputusan. Biarlah dibuktikan dulu. Maksudmu, Mbok? Kita kirim orang ke keraton untuk melihat kenapa suami Den Ayu tidak datang ke sini. Apakah karena terlalu sibuk dengan tugasnya yang berat itu, ataukah ada sebab lain? Begitu menurut pendapat saya, Den Ayu. Ya, aku setuju. Nah, Lugina, begitu keputusan kami di sini. Daulat, Den Ayu. Saya segera mohon diri untuk segera kembali ke kota guna melaporkan semua ini kepada Bu Karti. Oh, kenapa terburu-buru? Tidakkah kau ingin tinggal di sini 2 atau 3 hari? Aku rasa desa Kaliki ini cukup indah dan gadis-gadis di sini cantik-cantik. Mungkin dapat menarik hatimu. Terima kasih, Den Ayu. Nantilah, bila mana segala urusan sudah selesai, tentu saya dengan senang hati akan berdiam agak lama di desa ini. Iya. Sampurasun. Rampes. Siapa? Aku. Oh, kau Mantili. Selamat sore, Den Suro. Waduh, jangan pakai Den . Perasaanku jadi tidak keruan, Mantili. Ayo. Masuklah. Iya. Kamar ini bagus sekali. Bersih, rapi. Pantas penginapan Hikar ini laris. Kamar-kamarnya sangat nyaman dan sedap dipandang mata. Ya, sebab pemiliknya perempuan. Jadi pandai di dalam mengatur tata ruang, Mantili. Dan rupanya kau kerasan. Wah, bukan kerasan lagi. Ingin selamanya tinggal di sini. Ingat, Suro. Ingat istri dan anak-anakmu. Nah, ayo kita keluar. Jalan-jalan. Kemana? Kemana saja. Mencari tempat yang tenang dan aman untuk kita berbincang-bincang. Lagi pula, aku sudah berkata kepadamu di hadapan Bu Karti bahwa sore ini aku akan mengantarkan kau melancong, melihat-lihat suasana ibu kota Madangkara. Jadi kalau sore ini kita keluar, maka segalanya akan nampak wajar. Ah, iya. Benar, Mantili. Bu Karti,
saya melihat Mantili berkunjung ke kamar Den Suro. Oh, memang sore ini Mantili sudah berjanji akan menjemput Den Suro. Mau kemana? Katanya mau jalan-jalan. Siapa tahu mereka ke keraton. Kalau begitu, mereka perlu dimata-matai. Bisa saja, tapi harus waspada. Sebab mereka bukan kebanyakan yang mudah dikecoh. Mereka orang-orang yang memiliki naluri pendekar. Jadi akan tahu kalau dirinya diawasi. Lalu harus bagaimana? Dari jarak yang jauh saja. Hanya cukup mengetahui apakah mereka pergi ke keraton atau ke tempat lain. Tidak usah ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Iya, baik. Saya akan menyuruh salah seorang upahan saya. Iya. Nah, rumah makan ini suasananya sunyi. Di sini kita bisa berbincang dengan leluasa. Tanpa khawatir akan ada yang menyadap pembicaraan kita. Iya. Suro, siapa saja yang menginap di penginapan hekar itu? Wah, banyak, Mantili. Kamar semuanya penuh. Aku tahu, penginapan itu laris. Sudah tentu tamunya banyak. Tapi maksudku, di antara tamu-tamu itu, siapa saja yang sering mengadakan hubungan dengan Pukarti? Wah, belum kelihatan tuh, Mantili. Maksudmu? Aku lihat Pukarti dengan siapa saja sama, bergaul penuh persahabatan. Jadi tidak nampak siapa temannya yang istimewa. Pernah tidak Pukarti memasuki salah sebuah kamar? Ah, tidak tuh. Kau belum licin, Suro. Licin? Ya, kau sudah harus mulai mengadakan penyelidikan. Misalnya, pura-pura jalan-jalan di sekitar penginapan atau melihat-lihat sesuatu. Nah, dengan begitu, mungkin saja kau akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita. Ah, sebenarnya pikiran untuk berbuat seperti itu ada. Tapi aku takut, Mantili. Takut? Ketika aku sedang sendirian, tiba-tiba aku diserang, kan celaka. Kau benar-benar sudah berubah, Suro. Dulu di antara kita, dari 30 orang anak buahku, kau yang paling berani. Meskipun menghadapi musuh yang lebih banyak dari kita, atau ilmunya lebih tinggi, kau tidak pernah gentar. Di dalam setiap pertempuran, kau selalu bertarung paling depan. Tapi kenapa sekarang kau jadi penakut? Sudah terlalu lama aku tidak melatih diri, Mantili. Dan memang aku sudah tidak mau lagi mempelajari ilmu yang begituan. Sekarang aku orang biasa, Mantili. Orang awam dalam ilmu persilatan. Oleh anak kecil saja, dipukul kena. Apalagi oleh orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan menyuruh aku berkelahi, Mantili? Aku kan tidak menyuruh kau berkelahi. Aku hanya menyuruh kau untuk memata-matai. Tapi tugas mata-mata justru lebih berat dan berbahaya dari tugas seorang tukang pukul, Mantili. Kalau diserang, lari saja. Lari? Iya. Masa semua kepandianmu sudah hilang sama sekali? Pasti sisa-sisanya masih ada. Nah, setidaknya kau masih bisa mengelak dengan cepat. Lalu melarikan diri dengan cepat. Lari menuju ke tempat yang ramai supaya dilihat oleh orang banyak. Nah, pasti orang banyak itu akan bertanya, ada apa? Jawab saja kau dikejar penjahat. Akhirnya orang yang mengejarmu akan mengurungkan niatnya untuk terus mengejarmu. Lalu kau ancam. Diancam saja, Mantili? Kau katakan kepada Pukarti bahwa di penginapan Hekar tidak aman. Semua itu akan dilaporkan kepadaku, Mantili. Nah, pasti dia akan gemetar ketakutan. Iya. Baiklah, Mantili. Aku akan berusaha berbuat seperti yang kau katakan itu. Bagus. Sudah 3 hari si Lukina pergi ke desa Kaliki. Mungkin besok pagi dia pulang. Atau bahkan nanti malam. Iya, Pukarti. Berapa hari perjalanan ke desa Kaliki itu? 1 hari, pulang balik 2 hari. Di sana 1 hari, jadi pas 3 hari. Iya. Siapa? Saya, Juragan. Oh, kau, Opak. Masuklah. Bagaimana? Di rumah makan Raos, Juragan. Benar? Benar, Juragan.
Saya mengikuti Gusti Ayu Dewi Mantili dengan Den Suro sejak mereka keluar dari penginapan ini sampai ke rumah makan itu. Sebelum mampir ke rumah makan itu, mereka kemana dulu? Pergi ke sebuah toko. Entah beli apa. Kemudian, terus ke rumah makan itu. Tidak kemana-mana lagi? Tidak, Juragan. Tidak kau lihat mereka berkunjung ke keraton? Tidak, Juragan. Dari rumah makan itu mereka terus kemana? Tidak tahu, Juragan. Sebab mereka lama sekali di sana. Lama-lama saya takut juga. Ada yang memergoki saya. Sebab saya bersembunyi di tempat yang gelap. Lalu saya pulang saja ke sini. Kau sekarang balik lagi ke sana. Ke sana lagi? Iya. Kau harus mengawasi mereka terus sampai mereka pulang kembali ke sini. Baik, Juragan. Kenapa kau balik lagi? Ada yang mencari Juragan Kejara. Apa? Mencari aku? Betul, Juragan. Siapa? Bagaimana orangnya? Orangnya gagah. Juragan, pemuda, ganteng, dan nampaknya dia orang kaya. Namanya siapa? Raga Tantra. Raga Tantra? Apa kabar, Kijara? Katanya kau pergi ke Sumedang Larang. Lalu kenapa ada di sini? Terpaksa aku membelokkan haluan. Sebab ada berita yang sangat penting untuk kau. Apa itu? Mariba mati. Hah? Mariba mati? Iya. Kau bicara jangan asal buka mulut, Raga Tantra. Mau percaya atau tidak, terserah. Begini. Ketika aku sampai di Kademangan Cempaka, aku berikan surat dari kau untuk Kidemang Cempaka. Setelah itu, dia mengatakan bahwa Mariba sudah mati. Mati karena apa? Dibunuh oleh Mantili. Apa? Dibunuh oleh Mantili? Mantili datang ke Kademangan Cempaka untuk merebut pedang setan dari Mariba. Mereka bertempur dan Mariba yang mati. Jadi sekarang pedang setan sudah berada di tangan Mantili kembali. Oh, dewata yang agung. Adik seperguruanku tewas. Mantili, Mantili, kau harus menebus nyawa adik seperguruanku. Mantili sebenarnya agak kecewa kepada Suro. Tetapi apa mau dikata? Suro sekarang bukanlah Suro yang 10 tahun lalu menjadi tangan kanan Mantili, seorang gembong berandal yang tidak kenal takut. Tapi Suro sekarang adalah Suro petani yang lebih mencintai kehidupan daripada bertarung penuh mara bahaya. Akhirnya, Mantili menyadari keadaan Suro yang demikian. Maka kemudian, Mantili hanya menuntut agar Suro mempergunakan sisa-sisa kebolehannya di masa lalu, paling tidak untuk usaha menyelamatkan diri bila dihadang marah bahaya. Sejalan dengan itu, tanpa diduga sama sekali, Raga Tantra muncul, menjumpai Kijara, menyampaikan kabar tentang kematian Mariba. Betapa hancur hati Kijara menerima kabar kematian adik seperguruannya itu. Dengan seketika timbul dendam kesumat terhadap Mantili. Apakah Kijara akan mencari Mantili untuk melampiaskan dendam kesumat membalas kematian Mariba? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Procol. Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-9 ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Tumenggung Aji Santang,
Doni Firman sebagai Ki Jara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwan Ningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, Komaria sebagai Mbok Tua, dan Purnomo sebagai Si Opak. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-9. Pada babak terdahulu diceritakan, Lugina sudah berjumpa dengan Den Ayu Nyai Lapat serta Mbok Tua pelayannya, dan telah pula disampaikan pesan dari Bu Karti. Selanjutnya, Lugina pulang kembali ke ibu kota Madangkara. Sejalan dengan itu, di ibu kota Madangkara, Mantili telah pula menanyakan hasil penyelidikan Suro di penginapan Hegar. Tapi Suro belum bisa memberikan hasil yang memuaskan, sebab baru satu hari berada di penginapan tersebut. Selain itu, Suro juga merasa takut untuk menempuh bahaya, yang kesemuanya itu membuat Suro tidak berani melakukan penyelidikan yang melebihi kewajaran. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga sama sekali, muncul Raga Tantra menjumpai Kicara, mengabarkan tentang kematian Mariba. Mendengar Mariba tewas oleh Mantili, betapa hancurnya hati Kicara, dan seketika timbul dendamnya terhadap Mantili. Begini Kicara, Mariba yang salah. Dia merampas pedang setan dari Kinaga. Hal itu masih bisa dimengerti, tapi seharusnya cepat-cepat dikembalikan kepada Mantili. Di sini bukan soal pedang setan, tapi nyawa. Nyawa adik seperguruanku melayang oleh Mantili. Aku tidak mau tahu apa yang menjadi penyebabnya. Pokoknya Mariba mati oleh Mantili, titik. Mereka bertanggung jawab secara kesatria. Perang tanding satu lawan satu. Nah, jujur bukan? Sudah aku katakan, aku tidak peduli apa yang jadi sebabnya, dan aku tidak peduli apakah perang tanding atau apa. Yang jelas Mantili membunuh Mariba. Jadi kau akan membunuh Mantili? Iya. Iya, terserah kau. Aku sih tidak mau ikut campur. Kau mau kemana? Melaksanakan tujuan pertama, yaitu pergi ke Sumundang Larang. Ya, berangkatlah. Terima kasih kau mau melaporkan hal ini kepadaku. Tadinya aku tidak mau, tapi berhubung kau pernah menyelamatkan jiwaku, aku merasa berhutang budi kepadamu, Kijara. Jadi aku menyempatkan diri pergi ke sini menemui kau. Belum sepenuhnya kau membayar hutang kepadaku, Raga Tantra. Maksudmu? Aku pernah menyelamatkan nyawamu, tapi kau belum pernah menyelamatkan nyawaku. Kau orang sakti, Kijara. Kedikjayaanku tidak separuhnya dibandingkan dengan kedikjayaanmu. Kau tidak membutuhkan bantuanku, Kijara. Tapi Mariba telah mati. Dia adik seperguruanku. Jadi sama saja dengan aku sendiri. Jadi aku harus membunuh Mantili maksudnya? Kenapa tidak? Bukankah kau berhutang jiwa kepadaku? Gila! Suruh aku berbuat apa saja, tapi jangan suruh aku membunuh Mantili. Kau takut? Kijara, aku bermusuhan dengan Raden Samba saja, aku menyesal setengah mati. Lalu sekarang aku disuruh bermusuhan dengan Brahma. Wah, aku bukan orang gila, Kijara. Begini, Raga Tantra. Tidak, Kijara. Jangan libatkan aku kepada urusan pribadimu. Aku bukan anak buahmu, dan juga bukan saudara seperguruanmu. Memang aku pernah tinggal di Padepokan Gunung Saba, tapi aku tidak menyatakan diri sebagai murid Panembahan Pasupati. Dan aku pun tidak pernah belajar satupun ilmu kedikjayaan di Gunung Saba. Jadi aku tidak terikat apa-apa kepadamu. Kematian Mariba tidak membuatku menaruh dendam kepada Mantili. Kalaupun ada hubungan di antara kita, itu hanyalah karena kau pernah menyelamatkan jiwaku, lain tidak. Baiklah, aku tidak akan menyuruh kau untuk membunuh Mantili.
tapi kau harus menjaga keselamatanku. Kau lebih mampu menjaga dirimu sendiri, Kijara. Kalau aku turut dengan kau, aku hanya akan merepotkan kau saja. Ingat, Raga Tantra, Mantili adiknya Brahma. Bila Mantili celaka, semua jago-jago Madangkara akan turun. Nah, sudah jelas, aku memerlukan teman, bukan? Kerahkan saja murid-murid padepokan Gunung Saba. Jumlahnya banyak, ada 30 orang lebih. Kalau perlu, sekalian dengan panembahan Pasupati. Nah, lebih dari cukup untuk menandingi jago-jago Madangkara, bukan? Alah, kau banyak alasan, Raga Tantra. Murid-murid panembahan Pasupati, semuanya menguasai ajian Waringin Sungsang. Mereka akan sanggup menggempur jago-jago Madangkara yang dibekali ajian Serat Jiwa. Sebab, ajian Waringin Sungsang lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa. Bukan begitu? Aku tidak mau melibatkan perguruanku pada padepokan Gunung Saba. Kenapa? Aku akan membunuh Mantili secara perorangan. Ya, terserah kau, Kijara. Jalan apa yang kau tempuh, aku tidak akan ikut campur. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih, Kijara. Aku tidak setuju, Kijara. Kau jangan mengganggu Mantili. Ini persoalan hutang nyawa, Bukarti. Tapi akan jadi geger, Kijara. Akhirnya menghambat usaha kita. Bukankah kita akan menjalankan suatu muslihat dengan cara yang halus? Nah, kau jangan merusak rencana itu. Aku akan melakukannya secara terselubung. Maksudmu? Aku akan memakai topeng. Berlaku sebagai seorang gerombolan penjahat yang mau mencuri pedang setan. Ah, dulu kau pernah muncul memakai topeng ketika bertarung dengan Brahma. Lalu sekarang muncul lagi. Nah, itu akan menambah kacau suasana. Dulu aku berpakaian hitam-hitam, juga memakai topeng kain hitam. Tapi sekarang, aku akan berpakaian putih-putih berjubah putih dan memakai topeng tengkorak. Dan aku akan menamakan diriku si Tengkorak Putih. Dan ada satu keuntungan. Keuntungan apa? Mantili tidak tahu kalau Mariba murid perguruan padepokan Gunung Saba. Sehingga kalau aku menyebut diriku sebagai gurunya Mariba, tidak ada masalah. Apakah kematian Mariba harus ditebus oleh nyawa Mantili? Harus. Aku, Mariba, dan Lugina adalah tiga sekawan. Sejak kecil kami merupakan tiga serangkai yang kompak. Kami hidup menderita sebab kami semuanya orang miskin. Lalu kami mengembara sedikit demi sedikit. Kami bisa meningkatkan taraf hidup kami sampai kami menjadi orang kaya. Kemudian kami sama-sama berguru kepada penembahan Pasupati. Jadi kami bertiga, aku, Mariba, dan Lugina, sudah lebih dari saudara kandung. Kami satu nasib sepenanggungan. Jadi kalau salah satu di antara kami ada yang celaka, kami akan segera menolongnya. Dan sekarang Mariba mati, hatiku sangat hancur, Bukarti. Aku benar-benar kehilangan seorang saudara yang paling aku cintai. Nah, Mantili harus bertanggung jawab. Mantili harus mati. Opak. Ya, Juragan. Bawa barang-barang ini ke kamarku. Simpan di atas meja ya. Baik, Juragan. Selamat siang, Bukarti. Lugina. Beres, Bukarti. Kau sampai ke desa Kaliki? Tentu saja, kenapa tidak? Ketemu rumah Den Ayu? Ketemu. Oh, bertemu dengan Den Ayu? Bertemu. Kau sampaikan suratku padanya, Lugina? Lebih dari itu. Aku ngobrol lama sekali dengan beliau. Oh, bagus, bagus. Wah, ternyata di luar dugaanku. Maksudmu? Cantik sekali dia. Oh, Den Ayu memang cantik. Padahal anaknya sudah 5, tapi tetap awet muda dan segar. Tubuhnya tetap padat, berisi. Aku bisa tergila-gila kepadanya. Kau jangan sinting, Lugina. Dia istri Tumenggung Aji Santa. Kalau mau sama aku, apa salahnya? Sudah, jangan ngomong gila. Yang penting, bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Den Ayu, terutama si Mbok Tua? Den Ayu bersedia memenuhi semua anjuran Bukarti. Oh, bagus. Juga si Mbok Tua
bersedia mengaku dirinya sebagai saudara ipar Bukarti. Bagus, bagus. Nah, sudah cukup, bukan? Ya, terima kasih, Lugina. Kau telah menolong aku. Iya. Kijara mana? Ada di atas, di dalam kamarnya. Tapi... Ada apa? Tidak. Tidak apa-apa. Cepat, temuilah dia. Wah, ada yang tidak beres nih. Tidak. Aku bunuh kau, Mantili. Aku bunuh kau. Mantili akan kubunuh. Mantili memang harus dibunuh. Tapi tentu saja tidak akan semudah yang kita perkirakan. Mantili tidak bisa apa-apa. Dia hanya seorang pendekar yang ahli bermain pedang. Tapi tidak memiliki ilmu kedikjayaan. Aku sendiri sanggup untuk membunuh dia. Lugina. Ketika pertama kali aku mendengar Mariba tewas, aku juga sama dengan kau. Sedih, marah, dendam bercampur aduk di dalam hatiku. Dan sampai saat ini, aku bernafsu ingin membunuh Mantili. Tapi mau tidak mau kita harus mempergunakan otak. Sebab apa? Sebab Mantili bukan orang sembarangan. Menurut Kidemang Cempaka, Mantili berhasil melebur ilmu pedang setan dengan ilmu pedang perak. Hasilnya sangat dahsyat. Asap racun yang keluar dari pedang setan dilebur dengan sinar mujizat yang keluar dari pedang perak. Nah, hal itu tidak mudah kita tundukkan. Aku tidak peduli. Sejuta pedang setan, sejuta pedang perak, aku basmi. Dengan ajian Waringin Sungsang semuanya akan hancur. Ya, memang akan kita coba dan harus. Tapi dengan cara yang terselubung. Kita pancing Mantili ke tempat yang sunyi, lalu kita bantai. Lugina, sebentar. Ada apa, Bukarti? Waktu kau pergi ke desa Kaliki, apakah kau melihat ada orang keraton yang juga pergi ke desa Kaliki? Waktu pergi, tidak. Tapi waktu pulang, ada. Oh, benarkah? Siapa mereka? Tumenggung Aji Santa. Tumenggung Aji Santa? Ya. Dia dikawal oleh 10 orang anggota pasukan keraton. Lalu kau bagaimana? Sesuai dengan pesan Kijara, aku tidak boleh bentrok dengan pasukan keraton Madangkara. Maka aku bersembunyi. Setelah mereka lewat dan jauh, baru aku keluar dan melanjutkan perjalanan pulang ke sini. Ternyata Tumenggung Aji Santa sangat mencintai istrinya. Ya, Den Ayu Nyai Lapat memang cantik dan menggairahkan. Nanti, Tumenggung Aji Santa aku bunuh. Apa? Mau kau bunuh? Aku jatuh cinta kepada Den Ayu, istrinya itu. Akan aku ambil dan akan aku kawini dia. Ya, Den Ayu harus jadi istriku. Jangan ngawur, Lugina. Kau dendam kepada Mantili, itu hakmu. Tapi jangan lantas merembet kepada orang lain. Persoalannya berbeda. Aku akan membunuh Mantili karena dia membunuh Mariba, adik seperguruanku. Kemudian aku akan membunuh Tumenggung Aji Santa karena aku tergila-gila kepada istrinya. Dasar sinting. Den Ayu, lihat Kanjeng Tumenggung, suami Den Ayu datang dikawal oleh satu regu pasukan keraton, Den. Iya, aku sudah melihatnya. Dugaan saya tepat, pasti Kanjeng Tumenggung akan datang untuk menjemput Den Ayu. Iya. Den Ayu mau kemana? Terima saja oleh Mbok.
Aku mau ke dalam. Loh, jangan begitu, Den Ayu. Seharusnya Den Ayu menyongsong dengan wajah penuh kegembiraan. Iya, nanti. Punggawa. Daulat Tumenggung. Tambatkan semua kuda di pekarangan depan rumah mertuaku itu. Lalu, bawa semua anak buahmu ke serambi samping. Di sana, kau dan anak buahmu bisa istirahat. Makan dan minum. Daulat Tumenggung. Istirahatlah dengan baik. Sebab kita hanya punya waktu satu hari saja. Besok pagi, kita sudah harus kembali lagi ke ibu kota. Daulat Tumenggung. Selamat datang, Kanjeng Tumenggung. Silakan masuk. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, Kanjeng. Mana Den Ayu? Ada, di dalam. Aku ini sudah berada di dalam rumah. Lalu istriku di dalam yang mana? Di dalam kamar, Kanjeng. Kenapa dia tidak keluar untuk menyambut aku? Mungkin malu. Malu atau ngambek? Sudah tidak ngambek lagi kok. Ya, sudah. Sana, panggil ke sini. Daulat, Kanjeng. Dinda, apa kabar? Baik-baik saja. Aku tadi sudah berjumpa dengan kedua orang tuamu. Ayah dan ibumu. Ya, berbincang-bincang cukup lama. Kemudian beliau berlalu. Katanya hendak ke sumur di belakang rumah. Iya. Kau semakin cantik saja. Apa-apaan sih? Malu sama anak-anak. Anak-anak kita di kota, di keraton. Masih saja bergurau. Kanda tidak malu, anak kita sudah 5. Dinda, besok kita pulang ya ke keraton. Kanda harus berjanji dulu. Berjanji apa? Saya ngambek lalu pulang ke sini karena apa? Oh, itu ya, asal tidak melampaui batas kewajaran. Aku tidak keberatan, Dinda. Saya juga tahu diri, Kanda. Lalu apakah permintaan saya selama ini tidak wajar? Ya, wajar. Tapi kenapa Kanda keras hati menolak semua bingkisan? Itu aku lakukan supaya tidak kelihatan menyolok, Dinda. Menyolok bagaimana, Kanda? Sebelum aku mendapat kedudukan yang penting, keadaan kita biasa-biasa saja. Tetapi begitu dapat kedudukan yang enak, tiba-tiba keadaan kita berubah dengan menyolok. Nah, kan tidak enak dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Pasti mereka akan membicarakan kita. Kemudian yang aku cemaskan, kalau sampai Tuanku Brahma sendiri memandang semua itu sebagai suatu hal yang kurang wajar. Sebenarnya mudah saja, Kanda. Maksud Dinda? Kelebihan kita disimpan di sini. Disimpan di sini? Di desa Kaliki ini, tanah masih murah, juga sawah. Nah, kita bisa beli sawah, kebun, tanah yang luas, lalu membuat rumah yang besar dan bagus. Dengan begitu, Kanda, tidak akan terlihat oleh orang-orang kota. Dinda, mulut orang itu lebih cepat dari panah. Contohnya sudah banyak. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya jatuh ke tanah. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya, Dinda. Apalah artinya kesenangan yang kita peroleh hanya sekejap, untuk kemudian menanggung derita selamanya. Silakan Kanda kembali ke keraton. Kok begitu, Dinda? Kanda tidak berubah sama sekali. Saya tidak tahan didampingi Kanda kalau selamanya begitu. Ya. Baiklah. Baiklah, Dinda. Aku akan menuruti kehendakmu. Terima kasih, Kanda. Den Ayu Nyai Lapat bagaikan punya daya sihir
yang dapat membuat Tumenggung Aji Santa mabuk kepayang. Ya, Tumenggung Aji Santa terlalu mencintai istrinya, sehingga bersedia mengalah karena takut kehilangan sang istri nan cantik jelita. Wajah Den Ayu menjadi cerah karena siasatnya berhasil, dan di dalam angan-angannya sudah terbayang suatu kemewahan hidup yang selama ini diidam-idamkannya. Apakah Den Ayu Nyai Lapat sedemikian gila harta sehingga tidak menghiraukan harkat dan derajat sang suami? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Procol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.